Apa kabar sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini ketika tiga spin dapat scatter sobat ya. Di akun ke-230 dari 240 akun. Cuma ini yang di app sobat ya. Untuk model sedekah hari ini. Aku coba itu di dua slot. 100 akun itu di slot dragon. Hasilnya itu membagongkan. Cuma dapat 4 kali scatter kita ya di 100. Di 100 akunnya. Dan ini sisanya itu 140 akunnya itu aku coba mainkan di slot dragon semua sobat ya. Itu juga dikasihnya itu di akun-akun terakhir gitu. Dan di sini kita mencoba di bet 4,5M di auto 100-nya sobat ya. Karena cuma ini akun-akun aku ya, model sedekahku yang di-up, jadi aku tidak bermain barbar sobat ya. Aku penasaran aja gitu kenapa agak susah gitu. Dan untuk penampakannya kita belum dapat scatter sobat ya. Chip kita di sini mengalami pengurangan sedikit demi sedikit. Bagaimana model sedekahan sobat untuk hari ini? Apakah banyak yang up dan apakah dapat JP? Untuk model sedekahan aku cuma ini doang sobat ya. Dari 240 akun, satu yang di up. Agak lumayan deh gitu. Dan di sini auto 100-nya kayaknya kita nggak dikasih scatter sobat ya. Karena 100 spinnya nggak ada, jadi aku coba di 500 spinnya gitu. Terima kasih sebelumnya buat sobat semua yang sudah subscribe channel ini. Semua oke, lumayan kita di sini dapat 3 sobat ya. Semoga channel ini bisa menjadi acuan buat sobat, buat kita semua bermain high domino model sedekah 2M saja sobat ya. Mari kita bermain model sedekah 2M saja, perbanyak akun jika sobat tidak ingin kena mentalnya. Atau misalkan kayak mau main santai cuma enggak beban, yang paling ideal itu kayaknya dari model sedekah sobat ya. Kita mainnya itu ya udah gitu, bebas aja gitu. Dan di sini penampakan scatter belum ada sobat ya, di 500 auto spinnya sudah hampir ke 100 spin. Dan akhirnya kita dapat scatter sobat ya. Setelah 100 spin itu nggak ada di auto 500-nya ini. Lumayan scatter pertama kita dikasih hampir 1 bean super win. Chip kita di sini auto di-up ke sekitar ke 1 bean sobat ya. Bagaimana kabar model sedekahan sobat untuk hari ini? Apakah sudah mendapatkan jackpot atau banyak yang di-up gitu? Cuma walaupun ini yang di-up itu cuma satu, kayaknya aku habis itu oke, kita dapat scatter lagi sobat ya. Scatter kedua kita. Kayaknya ini hasilnya kayaknya tidak lebih baik dari yang scatter pertama ya. Oke, super win setengah dari yang pertama tadi. Dia cuma yang di app cuma satu, cuma habis itu aku pakai trik itu aku kirim sobat ya. Nah, dan sini kita dapat scatter lagi ya. Scatter ketiga kita sobat, jadi 500 auto spin di bet 4,5. Dan di sini cuma dapat mega win, katanya chip kita di sini sudah di up ke 1,6 bian sobat ya, lumayan. Oke, lumayan super win 500 eman. Scatter tirai di tengah tiga tuh sobat ya. Chip kita di sini auto di up ke 2 bean dari model sedekah 2M sobat, bisa lihat di sini. Jadi kalau misalkan untuk sekedar dapatkan 2 B aja ya, kalau misalkan kita mainnya itu enggak di max bet langsung, kayaknya dapat gitu ya. Ini aku kasih gambaran kepada sobat yang sebelumnya aku tuh mainnya itu barbar. Di sini kita cuma mentokkan ke bet 4,5 itu beginilah hasilnya sobat ya. Untuk misalkan untuk lepas kayak misalkan kita untuk main aja kayaknya bisa deh sobat ya kan, lumayan. Misalkan kayak sobat tidak terlalu apa juga, tidak terlalu harus dapat gede juga, ini satu binnya kan bisa sobat kirim ke akun lain gitu ya, atau bisa sobat jual kambing ya kan. Kita kan mainnya dari model sedekah 2M juga gitu. Dan di sini hampir 500 spinnya itu habis, hampir berakhir sobat ya. Chip kita di sini tergolong stabil, lumayan. Kita sudah dapat sekitar 1 bean dari modal sedekah 2M sobat.
Dan di sini penampakan skaternya belum ada lagi. Oke, skater. Tidak, belum sobat ya. Masih dua kode aja. Oke, kita dapat skater di sini. Pasti ini hasilnya tidak begitu bagus. Sudah kuduga hasilnya itu kambing, cuma mega win 200 eman. Bagaimana? Tidak ada penampakan yang bagus sobat ya. Dan semoga modal sedekahan 2M sobat untuk hari ini banyak nge-up ya. Semoga dapat jackpot juga gitu. Untuk oke, kita di sini dapat scatter lagi sobat ya. Dan hasil oke, lumayan kayaknya ini kita dapat super win di sini ya. Lumayan, chip kita dikembalikan ke 2,3B dari model sedekah 2M. Dan ini detik-detik 500 auto spinnya itu lumayan ya sobat. Tergolong stabil chipnya. Di sini kita dikasih scatter lagi. Untuk scatternya ini lumayan di spin-spinan ke 300-400an itu lumayan bagus ya, dibanding yang kita menggunakan auto 100 spin tadi sobat. Kita sobat bisa lihat, bisa sobat lihat sendiri sini mentoknya itu di 2,3 bian sobat ya. Dan kayak menurutku kalau misalkan akun sobat itu di up sekitar 2 bian gini, saran aku sih bagusnya itu 1 bian itu dibagi-bagi aja gitu ya ke akun-akun lain gitu ya. Udah kirim aja ke 3 akun itu 100-100-100 gitu kan. Habis itu sobat bisa coba main lagi di bet 4,5M gitu. Pas kita hokinya kan lumayan, mana tuh dapat jackpotnya gitu ya. Dibanding setelah dapat 2B habis itu kita match bet kan asli nggak tahu kenapa. Putarannya itu apa sobat ya? Untuk scatternya itu agak lumayan jauh gitu. Nggak dekat gitu. Itu nampaknya itu dari kita misalkan modal sedekah 2M aja gitu. Untuk scatter pertamanya itu jarang kita dapat gitu. Dan di sini untuk spin terakhir aku mencoba di bet 9M sobat ya, karena tadi chipnya itu tergolong stabil. Untuk menambahkan scatternya belum kita dapatkan sobat ya. Oke, chip kita di sini kurang dari 2, dikurangkan dari 2B sobat ya. Dan ini kayak misalkan kayak penampakan nggak mau dikasih ya udah, chip kita itu bukan mengalami kenaikan tapi malah diturunkan gitu. Jadi buat sobat semua, mari kita perbanyak akun ya. Jika misalkan sobat bermainnya itu akunnya banyak itu kayaknya lebih nyaman gitu, dibandingkan harus beli-beli chip juga gitu. Mungkin sekian dulu video untuk hari ini dari modal sedekah 2M aku. Semoga sobat semua suka. Peace, love, and respect. Jangan lupa olahraga. I'ma do it by